push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on baik, kali ini saya akan mereview sebuah head unit yang cocok dipasang di Innova 2015 ya. Ini saya upgrade dengan menggunakan head unit Tomiko yang 7-in OM Innova. Jadi keistimewaannya karena ini dibuat khusus untuk Innova, jadi kabel-kabel pemasangannya tinggal PNP, jadi tinggal colok-colokin aja dalam waktu singkat udah bisa terpasang. Dan ini juga pas sekali presisi. Nah, ini adalah Tomiko OM Innova 2015 atau 2014. Nah, keistimewaannya dari Tomiko ini, dia ada banyak fitur yang bisa digunakan. Yang pertama, dia punya memori internal 64 GB, jadi bisa muat banyak file, mungkin bisa dimasukin video ataupun audio, dan bisa install aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kemudian juga ini bisa digunakan untuk connect bluetooth, kemudian bisa untuk navigasi, bisa offline, bisa online, tapi kalau rekomendasinya sih online ya, karena lokasinya akan lebih update. Kalau offline itu kadang dalam waktu beberapa hari ke depan, bulan ke depan, ada perkembangan baru di lokasi tersebut, tidak bisa dideteksi, di update lagi, jadi dicari nggak ketemu. Nah, kemudian di Tomiko ini dia ada settingan yang paling saya suka ya, di antara yang lain, yakni pada bagian device, kemudian sound. Nah, di sini ada fitur namanya ini speed compensated volume. Jadi ini fungsinya adalah menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan. Jadi ketika kendaraan melaju lebih, maka volume di head unit ini otomatis akan bertambah. Kita bisa setting high, medium, maupun low, atau mungkin bisa kita matikan kalau misalnya kita tidak menginginkan ketika kecepatan tinggi, tingkat keberisikan di dalam kabin tinggi, kemudian volume bertambah, bisa di off kan. Tapi kalau misalnya ingin ketika kita mendengarkan musik, kemudian tingkat keberisikan tinggi karena kecepatan tinggi, nah ini kita aktifkan yang high. Nah, seperti itu. Ini banyak pengaturan audio di situ, device-nya. Nah, itu yang saya suka ya dari sini. Kemudian yang lainnya, ini bisa install aplikasi di sini. Bisa sambung juga, connect atau sinkron dengan
apa namanya handphone di sini dengan menggunakan Bluetooth. Kemudian equalizer, ini ada setelan apa namanya, banyak di sini ada standar rock, soft dan sebagainya. Kita coba suaranya ya. Kita menggunakan YouTube. Ini seperti ini suaranya. Jadi di sini kita bisa setting equalizer. Kalau pakai YouTube dia mati ya. Oke, tadi menggunakan rock, bisa menggunakan jazz atau soft. Tergantung pilihan kita. Kita bisa cek di sini. Nah, ini lebih soft. Mungkin kalau dengan menggunakan HP suaranya kurang begitu detail ya. Tapi kalau di Google langsung suaranya lebih detail. Oke, jadi ini bisa kita sambung dengan ini, sudah saya sambungkan dengan internet. Ya, pakai hotspot handphone. Bisa juga ini menggunakan kartu. Jadi sudah disediakan SIM card di situ. Ketika kita masukkan nanti kita bisa apa namanya, langsung mengkonekkan dengan internet dari kartu yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Oke, saya kira ini review untuk head unit Tomiko 7-in OM Innova 2014-2015. Harganya terjangkau karena ini merek-merek Cina ya, dan termasuk dalam kategori premium. Ini kata penjualnya kemarin. Jadi sudah mencoba brand-brand yang terkenal. Namun di tempat tersebut, ini saya pasangnya di Bandung, jadi harus inden dulu untuk mendapatkannya, dan harganya lumayan mahal ya. Jadi ini menjadi salah satu alternatif untuk menggunakan head unit dengan harga yang tidak begitu mahal, namun dengan kualitas yang tidak kalah dengan brand-brand yang mahal. Oke, demikian review, mudah-mudahan bermanfaat.